dari Bandung nih, di belakang kereta api. Nah, berangkat malam, saya penyekatan saya. Terima kasih para RDM di jejak RDM. Teman-teman, ini sahur loh, baru sahur ini Tasik di Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Anda kalau lintas dari Bandung menuju Tasikmalaya ini sudah ramai-ramainya. Mau yang ternyata memang pada berangkat malam sebelum tanggal 6. Dari Bandung nih, di belakang kereta api. Nah, dari Bandung nih. Waduh guys, wih, ini masih sahur di sini. Ini masih sahur, subuh juga belum. Ntar RDM pada subuh kita lanjut nanti di CCTV RDM, tetap di RDM. Nah, ramai guys, plat B, plat T. Kalem. Plat D. Mudik jadi mudik. Plat D. Apa yang kata polisi itu ya, apa ya, trepa-trepa malam itu ya. Pokoknya ini lebih rame. Kita lanjut sahur dulu, sampai jumpa nanti pada subuh, tetap di RDM. Teman-teman, pada subuh RDM sudah di jalan kembali nih, di sekitar perlintasan kereta api Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Lalu lintas padat, ditambah ada besar. Kemarin-kemarin belum ramai seperti ini karena ditambah kendaraan dari pemudik. Salam silaturahmi, banyak saudara, banyak rezeki. Mudah-mudahan dengan silaturahmi walaupun online di jejak RDM, mudah-mudahan silaturahmi bisa memperluas pikiran dan memperkaya sudut pandang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sahabat RDM disehatkan selalu, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hunting pagi di CCTV pemudik barang RDM. Paket lengkap, subscribe, like, comment, share, sukai videonya. Oke. Iya, semakin terang. RDM masih di sekitar POM Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Wah, ada Budiman nih. Tasik Cikarang, weh, dua. Tasik Cikarang. Bang Rahayu, angkatan pagi masih berangkat. Ke Bandung, berangkat malam, saya penyekatan, saya nggak ada. Namanya siapa? Nizar. Iya, Kang Nizar ya. Hati-hati di jalan. Kadi Tiasa, kadi itu Tiasa. Ya, makasih ya. Ya, lanjut.
Kali bus ke bagus cepat tau weh. Semakin siang semakin sepi. Pokoknya kita lanjutkan info mudik para RDM di Jejak RDM. Mantap, subscribe, like, comment, share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.